hari ini aku bakalan review Silver Play Button. Ngarep banget sih, sumpah ngarep banget. Bukan ya kawan, bukan, jelas-jelas bukan ya. Jadi ini adalah album kenangan aku. Di situ ada tulisan Finals Juna Dekada. Oke kawan, jadi temanya buku kenangan aku ini itu adalah tentang musim. Di angkatan aku itu ada 6 kelas dari IPA sampai IPS. Jadi 6 kelas ini akan kedapatan satu musim. Nah, ada yang dapat summer, winter, terus ada spring. Aku dapat spring kelasku. Terus ada autumn, terus ada sakura. Terus yang terakhir itu temanya kayak rustic gitu. Tapi temanku bilang itu bukan rustic. Bilangnya bukan rustic pas itu. Tapi aku lupa namanya apa karena susah. Pokoknya dia itu pakai konsepnya itu pakai daun-daunan yang udah rapuh gitu loh kawan, yang udah tua-tua gitu. Nah, terus kawan, yang aku suka dari kemasannya ini ya sama konsep-konsep yang ada di dalamnya ini kawan, itu ternyata konsepnya itu tentang Yunani kuno gitu loh kawan. Nih ada Zeus. Jadi itu kita kayak di sekolah hanya Zeus gitu loh, sekolah para dewa. Terus ada paspornya. Nah kawan, terus kan di paspor ini itu ada kayak weapon gitu kawan. Terus ada power, magic, special item, weakness. Kayak di game tau gak sih, aku suka banget. Terus ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu ya. Nah, sertifikatnya itu tulisannya Certificate of Achievement. This certificate is awarded to blah 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 for completing the study in social or science major. Di sini ada tulisan Yunani kuno gitu. Ya, pokoknya tulisannya kayak gini lah, sertifikat lah. Kayak biasanya lah sertifikat pada umumnya kawan. Terus kita juga dapat DVD di sini. Tapi aku belum ngecek kawan DVD-nya itu apa aja isinya. Kayaknya tentang foto-foto kita dan video-video kita kawan semasa kita sekolah. Di sini, yay, happy graduation. Terus ini, nih. Nah, terus ini yang paling aku suka, buku kenangannya sendiri kawan. Ya di sini ada gambar segitiga, terus di tengahnya itu ada gambar naga, terus ada tulisan Final Juna Dekada, terus ada gambar pentagon di sini, terus ada gambar bulan sabit, terus ada a season has passed, end of the decade. Ya ini artinya end of the decade. Nah, pas lihat ini gue langsung suka banget. Jadi pas awal kan ini cuma kayak gini kan, aku sih suka sih, udah suka gitu kan. Terus pas lihat ini kawan, sukanya tuh jadi nuambah parah karena ini kayak buku legenda gitu kawan. Terus ya si konsepnya ya, tentang bukunya ini aja tentang Zeus, tentang dewa-dewa gitu kawan. Nah di sini kawan, di halaman pertama itu ada 3D itu kawan. Bagus ya, bagus banget udah. Gambarnya ya tentang dewa-dewa gitu kawan. Ya gambarnya tentang dewa-dewa gitu kawan. Visi dan misinya Petra sama kontennya itu apa aja. Terus ini creating form, chairman and disciplinary.
foto-fotonya guru kawan. Foto-fotonya guru. Kangen banget sama kantinnya, sama tamannya kawan. Nah terus ini ada daftar-daftar achievement-nya, banyak banget. Nah terus di sini kawan ada foto-foto para pengurus buku kenangan. Mereka pakai baju ini loh, apa, baju ya kayak baju Yunani kuno gitu. Di sini juga ada, terus di sini ada gambar musimnya, dari musim panas, terus musim dingin, summer, winter, terus aku ini sakura kayaknya, terus ada autumn, ada yang padang gurun gitu, plastik sama spray. Nah, terus kita di sini masuk ke kelas IPA 1. Nah, mereka tuh konsepnya adalah winter. Aku bingung mereka foto di mana kawan, tapi hasilnya keren-keren banget. Keren banget. Ini mereka foto pasti di Surabaya kawan, enggak mungkin ke luar negeri juga kawan. Mereka pakai sweater. Aku suka banget konsepnya mereka kawan, karena aku kan juga suka pakai pakaian yang lengannya panjang. Sampai sekarang aku juga pakai yang lengan panjang. Terus aku suka banget pakai sweater gitu. Ya kita baca ini quote-quotenya mereka tanpa nyebut nama. That wasn't like high school musical at all. Even if I fall and my knee bleed, I'll keep running. Try to be a rainbow in someone's cloud. Sometimes we can make a bad day into a great day by changing our mindset. Wow, keren banget ini. Never give up because great things take time. Okay, kita baca beberapa aja ya kawan. Capek kalau dibaca semua. Loh, kok ada Jin BTS tuh di sini? Percaya nggak kalian ada Jin BTS di sini? Percaya nggak? Percayalah. Oke, kita baca quote-nya Jin BTS. Lakukan yang terbaik pada masa sulit karena kesulitan itu yang membuat kita bertumbuh. Dia nih yang pakai bahasa Indonesia nih di sini. Yang lainnya pakai bahasa Inggris semua nih. Nah, terus nih ya, ada teman gua nih di sebelahnya Jin BTS nih. Dia bilang fotonya dia jelek pas foto. Hasilnya bagus. Nah, terus kita masuk ke kelas 12 IPA 2. Di sini konsep mereka adalah summer kawan, mereka foto di kolam renang gitu kawan. Gimana ya? Ini di barat pokoknya nih. Kayaknya ya di Surabaya barat kayaknya. Mereka pakai pelampung-pelampung ini loh, flamingo-flamingoan. Pokoknya dari kelas ini itu aku paling suka fotonya yang ini. Itu bagus banget kawan. Nah ini ada yang gak di air kawan. Mereka beda sendiri. Pokoknya satu kelas ini yang beda cuma ini doang. Ini gak di air mereka. Ya ampun, ini satu grup ini anak rohani semua kawan. Pakai ayat Alkitab, terus pokoknya
God bless you semua pokoknya. Nah, terus kita masuk ke kelas 12 IPA 3. Mereka konsepnya sakura kawan. Mereka pakai baju warna pink dan putih gitu. Bagus banget kawan, sudah kayak di kondangan kawan. Kayak kondangan asli. Kita baca ini ya. Smile until no one know it hurts. Dalam banget. Oh my god, mereka berempat ini loh, ya ampun. Ini teman-teman gue semua. Keren banget. Gue paling suka fotonya mereka. Oh my god. Ini cantik banget sih dia, ya ampun. Negatif gitu loh kawan. Dia bilang dia gak cantik, padahal dia cantik kawan. Lebih cantik dari aku perasaan. Aduh, serasa kondangan lihat beginian kawan. Asli kayak kondangan semua. Warna pink gitu, kayak foto prewed asli. Ini sampe dia pakai dress kan. Oke, kita masuk ke 12 IPS 1. Konsep mereka autumn. Piknik kawan. Piknik dengan selai jam. Oke, do the best and let God do the best. Oke. Hidup seperti lari. Jadi di kelas ini tuh banyak banget quotes-quotes menarik yang aku mau bacain buat kalian. Dari hidup seperti lari, do the best and let God do the best. Terus take less, do more. Terus ini, I'm not weird, I'm limited edition. Yep. Terus cuma why not? Kamu bertanya, why not? Ada turn your words into pray. Oke. Terus now or never. Terus don't let idiot ruin your day. Oke, ampun bang. Oke, udah normal semua. Udah normal di sini. Gak tau menggelitik perut sumpah, hidup seperti lari. Aku masih ketawa sampai sekarang ya Tuhan. Aduh, hidup seperti sorry loh sumpah, aku bukan menghina orangnya, cuma aku tuh emang suka ketawa gitu loh. Jadi jangan salah paham ya, aku tuh emang suka ketawa dan gak bisa berhenti kadang kalau udah ketawa. Hidup seperti lari. Mau ketawa terus, ya ampun bang, ini kenapa kamu dihimpit dua cewek di kiri, dua cewek di kanan bang? Oh ini nih, nothing lasts forever. Kayak quotes-nya ini ya di Mobile Legend kawan. Niatnya tuh adem banget gitu kawan. Aduh. Kalian pasti yang cowok-cowok pasti suka sama dia pasti. Oke, kita masuk ke IPS 2. Tema mereka adalah tema musim apa ini? Ya pokoknya musim kering. Nih, mereka musimnya musim kering temanya. Oke. Let's go. Kita lihat. Aku pengen bacain quotes yang ngakak lagi gitu loh. Please. Gak ada kontennya kalau gak ngakak, please. Ini nih, gue suka ini. Sombong itu gak apa-apa, asal ada yang disombongin. Iya. Siapa nih?
juga. Aku kakak lagi semua. Quotes-nya aku ganteng. Ini quotes atau pengakuan diri sih, sumpah aku gak ngerti. Keren nih sumpah. A man without ambition is no man. Jangan lupa bagi ya. Siap. Oke, kita masuk ke kelasku kawan. Di kelas IPS 3 Spring. Tahu gak sih backgroundnya ini loh, kayak di pagoda. Tapi kita gak di pagoda kawan. Kesitu kawan. Wow, muka aku potong. Gak kepotong sih, saya kurang tinggi aja. Ada kesalahan dalam pengambilan foto atau kitanya emang agak-agak gimana ya di sini? Enggak, kenapa dia nutup mata banyak? Enggak bercanda kawan. Serius. Ini lucu. Harus tidur siang biar sehat. Siap. Harus bahagia. Never sober. Hashtag never sober. Menjadi anak bapak. Kalau gak jadi anak bapak, anak siapa dong? Perut kenyang, hati senang. Siap. Hidup untuk makan. Bersyukurlah dalam segala hal. Sumpah gue gak fokus sama fotonya mereka lagi. Ini udah cuma quotes-nya mereka yang gue bacain. Dan gue cuma fokus ke quotes, serius. Gak ada quotes, gak ada konten. Hidup harus dibawa santuy. Tuhan memberkati orang santuy. Maksudnya Tuhan tuh memberkati orang yang sabar kawan. Ini kelompokku kawan. Nih gue nih. Screenshot. Quotes gue ya. Gue mau baca ini. Break the limit. Udah. Quotesnya cushion. MLBB. Ada MLBB ngasih tahu. Quotesnya cushion. Break the limit. Break the limits. Yang namanya filsafat. Ya,
penting banget. Ya udah ya, kita tutup videonya. See you in the next video. Goodbye.